Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ika Vlog Hong Kong. Nah, di video kali ini aku mau mukbang, mau review ya. Lebih tepatnya review bakso yang aku tadi habis beli. Ya, ini namanya bakso Tutus. Ini asli bakso dari Indonesia ya. Aku mau coba seperti apa. Ini bakso beranak ya teman-teman. Aku ini tadi beli segini tuh 100 dolar ya. Kalau dirupiahkan kurang lebih 190.000. Cuma pengen makan bakso beranak aja. Kalau di Hong Kong harus mengeluarkan uang sebesar 190.000. Tapi nggak apa-apa ya, daripada kita beli di Indonesia harus beli tiket pesawat PP sudah kurang lebih 7 juta. Ini cuma 190.000, tinggal rebus air kemudian dimakan, direview seperti apa rasanya. Kalian ikuti videonya sampai selesai. Sebelum kalian nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update video terbaru dari aku. Untuk isinya ada 3 pentol, 3 bakso ini ya. Ini bakso beranak. Kemudian ada tahu, tahu pentolnya. Ada tahu pentolnya. Kemudian ada bawang goreng sama bumbunya juga sudah disediakan. Untuk pentolnya ada 3 dan tahunya ada 3 juga. Aku mau masak satu aja, ini udah cukup. Ayo mendidih ya. Aku masukin pentolnya. Kemudian kita rebus dulu. Di sini aku mau mukbang atau review bakso beranak ya. Ini aku kasih mie ya, biar agak ramai sedikit baksonya. Aku mau coba. Aku makannya di lantai ya, panas banget. Aku mencicipi bumbunya. Ini tadi bumbunya itu aku tambahin garam ya, karena nggak ada rasanya. Aku coba incipi ya. Rasanya belum dikasih sambal itu udah pedes ya, pedes dari mericanya. Tapi bumbunya enak, bumbunya rasanya kuat. Cuma mericanya terlalu pedas ya, mericanya terlalu pedas. Aku sukanya kalau makan bakso itu nanti ya, terakhir kasih saus kecapnya. Kita belah isinya bakso beranaknya ya. Salah. Oh, kita belah bakso beranak. Wah, ternyata ada anaknya. Ternyata ada anaknya teman-teman. Anaknya kecil-kecil, baby. Baby pentol. 2, 3. Kita
babi pentol 4 4 4 Wah, ternyata anaknya ada 5. Coba ya. Enak pentolnya. Kayak kita habis makan, kayak kita makan di Indonesia itu ya. Pentolnya enak. Kuahnya udah habis. Aku memang begini ya teman-teman, kalau makan bakso kalau masih ada kuahnya nggak aku kasih apa, kasih saus tomat, saus kecap, karena biasanya cuma aku kasih sambel, karena tadi berhubung kuahnya sudah ada rasa pedesnya, lebih cenderung ke pedes banget ya, daripada nanti kepedesan, pedes merica sama pedes cabe jadi satu bikin mules. Aku enggak ini ya, tambahin karena kasih kecap. Biasanya memang seperti ini aku. Wah. Saus ini sambelnya ya. Dapat 3 porsi ya teman-teman. Ini tergolong murah banget kalau di Hong Kong. Mantap. Ini tadi isinya tahu. Coba aku makan. Enak. Empuk. Oke teman-teman, terima kasih udah mau nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.